luar pun boleh, melukis dalam van pun boleh. Tapi itulah, tengok situasi. So today I have to masih lagi, I'm working on it. Inilah, saya kena perlahan-perlahan buat. Ya, saya kena perlahan-perlahan buat supaya dia lebih hidup. So inilah, you let me have my time, my own schedule. When I'm in the right mood, so saya akan dapat hasil sebuah karya yang lebih, apa orang bilang, lebih halus, you know, relax. And then because I gunakan banyak media, and then sedikit demi sedikit lah saya akan touch up pelan-pelan macam tu lah. So I hope yang support saya, korang sabar ya, sabar menunggu karya kamu. Even though kamu sudah bayar deposit kan, tapi you want to, I make sure I give you a nice work, you know. So kalau sudah support, thank you ya. Kalau belum support, kalau you mau support, saya sangat happy lah ya, saya sangat gembira sebab saya punya van life ni. Inilah saya punya, orang bilang apa, pendapatan ini sejak pendapatan saya yang saya mampu buat lah ya, selama dalam van life setakat inilah ya. In future saya tidak tahu ya. So apa yang saya dapat buat, dah saya buat lah. Luckily saya bersyukur juga lah ya, luckily I got this gift, saya sesuai dengan van life sebab saya masih lagi able to paint walaupun dalam keadaan yang tidak berapa selesa ni. Sebab dulu saya mengajar art, saya buat artwork saya dalam suasana yang lebih selesa, you know. Tapi sekarang saya buat artwork saya ni close to the nature. You know lah, kalau close to the nature, we talk about rains, weather, semua kan, and then insects lagi, kadang-kadang itu lalat lah, kadang-kadang itu nyamuk lah yang buat kita ni kadang-kadang cannot stand. That's why kadang-kadang saya tidak melukis, because if I don't feel comfortable, itulah kadang-kadang saya tidak comfortable dengan keadaan sekeliling saya ataupun apa-apa sejalah kan. I don't want to paint, because if I do paint kan, nanti kalau saya carry on buat saya punya kerja juga, macam nanti saya melakukan tidak relax dan tak ikhlas. Macam saya paksa diri saya buat kerja. Kadang-kadang saya cuma macam seolah-olah macam kita ini cuma nak siapkan tugas. Because for me kan, drawing is my passion, and I hope I can give you the best work. Sebab I don't know in future I still able to do like this again. So you know lah, kita ini makin tua, makin hari makin tua. So artwork saya ni saya pun tak tahu boleh sampai bila saya dapat buat ini artwork lah ya. Ya, mampu lagi buat artwork. Sayang lah ya kalau saya tidak buat artwork sudah kan, one day. So I will look back at my YouTube channel, and then semua inilah akan jadi kenangan abadi saya, yang saya pernah road trip, pernah van life, lepas tu saya buat lukisan, lepas tu with you all support me. Macam it's a very nice things lah, even though not very comfortable punya kehidupan, tapi the freedom of van life. Okay, and then also I take care of Dogo. Ya, macam bangga jugalah ya. Saya bangga pada diri saya sendirilah. And then saya dapat melakukan semua ini. Ya, walaupun dalam keadaan yang tidak berapa selesa ya. Sebab van life ini ada keburukan jugalah ya. Ada kelemahan dia juga. So, itulah saya harap subscribers ataupun yang
siapa-siapa yang tengok video ni, ya, kalau kau ada kemampuan dan kau mau tolong saya menjayakan kisah saya ini, van life, saya saya sangat terima kasih lah kalau if you want to help me lah, ya. So itulah, if you help me pun bukan juga saya percuma lah, ya. I will give you my artwork lah as remembrance forever, ya. Sebab artwork ini kau simpan, lepas tu whenever you look at the painting, you will think of me, you will think of the art, you will think of the artist, ha, you will think of the artist who make this, kan? So and then when you think of me, you will think of my channel, you will think of how difficulties, how difficult life van life, okay, menjalankan kehidupan seperti saya ini yang orang bilang tidak ada penghujung, tidak tahu bila lagi, tidak tahu besok lusa akan apa yang saya jumpa lagi dalam van life saya, apa masalah akan timbul. So semua ini semua saya memang sedia maklum lah, and then I try my best to face all this whatever may come lah, kan. Itulah saya buat sebaik mungkin, okay. So saya harap dengan lukisan yang saya bagi kamu tengok ni, saya harap kamu akan suka lah, okay. So sini sajalah, saya akan buat lagi, nanti saya akan update lagi, whatever lah. So kalau kita WhatsApp, kita senang bincang, kita senang bercakap lah, kan. Supaya tidak ada misunderstood, baru saya bagi macam mana you boleh bank in, how much you bank in, it's up to you punya kesesuaian, kan. And then what kind of artwork you want me to do, kan. So one more time, I would like to say thank you in advance to all of you yang menyertai, boleh katakan, program saya ini. Sambil kita apa cakap, iyalah, kita buat baik, kita buat baik-baik terhadap insan yang lain lah, ya. Buat terima kasih kepada siapa-siapa sahaja di luar sana yang subscribe, yang share dan like dan comments dan support juga adalah, kalau you punya support adalah puncak pendapatan saya lah. Kalau kurang support, kuranglah kami punya pendapatan. Mungkin akan mengalami masalah dalam perjalanan, sebab saya perlu beli makanan untuk dogo, untuk saya, dan ialah segala-gala apa yang saya dan dogo perlukan lah untuk menjalankan kehidupan dalam band life. Okay, thank you. Thank you.